Beredar sebuah video yang menarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyetujui pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Kanal YouTube Skema Politik mengunggah video ini pada 25 Januari 2021. Benarkah Menteri Pertahanan Prabowo menyetujui pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada pernyataan Prabowo akan mencopot jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Polemik jabatan Gubernur DKI Jakarta ramai diperbincangkan berawal dari pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Ali Lubis yang meminta Anies mundur. Ia meminta Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur jika tak lagi sanggup menangani pandemi. Dilansir dari medcom.id, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad meminta publik tidak mengaitkan pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis dengan Partai Gerindra. Pernyataan Ali Lubis yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur dari jabatannya bukan sikap partai. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta semua kader Gerindra untuk mengikuti arah kebijakan partai. Ariza yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta menegaskan, pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai. Kesimpulannya, klaim bahwa Prabowo menyetujui pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta adalah salah.